mana Abang Mamat Khalid sebenarnya boleh dapat idea untuk buat drama bersiri Kampung Pisang Bersiri-siri? Kampung Pisang ni satu kampung imaginasi Abang yang paling dekat dengan diri Abang, sebab dalam dimensi Abang sendiri kan, Abang banyak create karakter, tempat, insiden dalam Kampung Pisang. Tak ada elektrik ni, boleh lagi. Tak ada air ni, susah. Banyak keperluan. Betul itu, betul. Perlu sangat. Hari itu, LNP dah datang dah. Dah elok dah. Kenapa nak dicatuhnya lagi? Tapi orang lembaga tu kabur. Ada unsur sabotaj. Sabotaj. Masa Abang dulu-dulu, Abang ingat lagi dekat Pekan Ipoh tu ada Kampung Pisang. Kalau ada di outskirt town ataupun di tengah-tengah town yang banyak pokok pisang, yang tu biarlah berluka. So, orang akan datang buat rumah di situ. Tuan! Lenguh tangan. Oh. Apa hal ini? Bukan meraman? Biar air ini, Pak. Takkan satu kampung air kena satu? Bil bayar. Tidak, yang herannya, ayah kolah kat masjid tu tak ada pula luar. Elok je penuhnya. Tapi iyalah. Komo semua haram datang masjid. Mana nak luar ayah kolah? Terdiri daripada masyarakat yang biasa, yang selalunya kerja-kerja buruh. Dia orang kan duduk kat situ ramai-ramai, dikenali sebagai Kampung Pisang. Tak ada dalam map. Tapi dikenali memang kat mana tu kat Kampung Pisang. Masyarakat dia sangat akrab antara satu sama lain. Itu yang mencetuskan Abang untuk membuat karya Abang Kampung Pisang. Dia pun tak ada kena-mengena dengan kampung mana-mana. Tapi ianya adalah daripada kreasi Abang based on pengetahuan Abang mengenai Kampung Pisang yang wujud di Semenanjung. Tapi Bang, nak tahu jugalah, okay, daripada banyak-banyak nama kampung yang ada, banyak-banyak filem Abang yang ada, kenapa nama Kampung Pisang tu yang dipilih untuk siri ni? Okay, between filem zombie Kampung Pisang ke, yang cerita filem Kampung Pisang yang dah bersiri-siri banyak dalam filem ni, dengan siri TV Kampung Pisang Bersiri-siri ni, tak ada beza dia. Sebab Abang kata, niat Abang adalah buat satu siri TV seperti macam mana yang Abang buat filem, kita transferkan ke TV. So, bukan kerja mudah. Bukannya kita nak ambil ini siri TV, kita boleh buat cepat ataupun biasa. Tidak. Daripada awal lagi, Abang bagi tahu pada production team semua dan pelakon juga, kita buat cerita ni, kita anggap dia sebagai macam mana kita buat sebuah filem. Apa cer, Pak Karim? Cer! Kalau aku dapat Toyo tu, dengan Toyo-Toyo, dengan tuan-tuan, dia kena kucincang. Jangan main sekap jarang je, Pak Karim. Kampung kita ni, mana pernah ada insiden tuyul? Toyo tak tuyul. Sekarang aku nak pergi ke pajak kadai tu. Kalau aku jumpa barang Kak Mon... Kak Sum. Kak Sum. Dengan tuan kedai, dengan kedai-kedai kena kucincang. Oh, cengil. Terimalah ucapan berpisah, selamat tinggal kasihku, kan akan pergi ke medan. Pada Abang, ia sangat painstaking, sangat sangat letih, sangat sangat susah untuk kami menjayakannya, sebab betul-betul kita nak buatkan seperti menonton sebuah filem. So, bayangkan ada 12 siri, 12 filem yang kita buat, cuma time dia yang 1 hour yang menunjukkan ia siri TV. Tapi serius dia dan niat dia tu memang seperti kita nak tunjukkan kepada penonton seperti mereka menonton sebuah filem. Nak kata perbezaannya pada Abang cuma duration je. Ya, karakter komedi dia, serius dia tetap ianya sebuah filem. Angkara
perbuatan tuyul ini. Minggir. Ke tepi. Buaya mana tuan? Sampo halo. Tino. Aku makam. Pakai kawai kena dalam rokpo. Hantu Kalima, kita panggil Toyol lah, bukan Hantu Kalima. Siapa punya kerja lah yang membela Toyol ni? Toyol betul? Ni orang mesti nak tahu bang, sebab apa kalau kita tengok cerita yang berkait dengan Kampung Pisang ni, abang punya filem, total keseluruhan yang saya tahu daripada filem dan juga di Astroverse bila ditayangkan 55 tu lebih 66 juta bang. Jadi selalunya bila dah ada pencapaian yang bagus ni datang dengan beban tu, pressure tu sampai kat bahu tu. Jadi macam mana abang rasa pasal benda ni? Bila cakap pasal box office, abang tak pernah terfikir pun yang paling utama adalah niat untuk menghibur tu. Abang lebih berat. Orang tengok tak filem aku? Orang tengok tak cerita aku? Itu yang sangat sangat berat di hati abang. It's not about kena maintain dia box office tak. Abang tak pernah rasa itu. Abang setiap kali tu abang rasa orang nak tengok tak? Orang akan terhibur tak? Itu adalah kunci utama abang buat satu karya. So, puan yang dah mati, nangis macam mana pun takkan datang balik. Tidak. Apa yang saya nak cadangkan di sini pada malam ni bukan benda mudah. Benda ni benda rumit dan agak mahal. Buat MLM ke kuda? Sangat subjektif yang macam-macam cabang kita boleh pergi. Kepuasan penonton tu yang paling utama bagi abang. Alhamdulillah dengan niat itu, ia akan berkait dengan unsur-unsur lain. Untung ke ataupun orang suka ke, itu semua akan berkait. Tapi yang pentingnya adalah niat kita tu untuk memberi satu hiburan yang memuaskan. Hai, senang je rasa kampung kita sekarang ni lah, bila tak ada Mak Rempit. Dah bagi tahu dari dulu dah, report je kat polis. Kan kebahayanya bawa motor lelaju. Udah-udahlah tu, Rabbit. Ha. Motor tak salah. Yang salahnya yang bawanya. Yalah tu. Ada lagi. Kurang asam betul. Pet. Ha? Firdaus tu. Ha? Firdaus. Kamu biar betul, Din. Saya tak sabar sebenarnya nak tengok. Tapi itulah bila orang cakap dalam Kampung Pisang Bersisiri ni, ada banyak hantu yang ada. Ada toyol, ada alien dan macam-macam hantu lain lah. Saya nak tahu satu lah, bila abang buat cerita ni, macam mana abang buat pemilihan karakter hantu ni bang? Development hantu-hantu dalam Kampung Pisang. Proses dia akan pergi balik kepada yang pertama sekali. Abang selalu terfikir hantu apa yang abang takut. Dengan hantu apa yang paling lucu. Pada abang yang lucu, toyol lah. Dah lah kecil kan, tapi dia punya jahat tu lain macam. Unsur-unsur itulah yang membuat abang pilih entiti apa yang akan muncul di siri ini. Dalam development itu, rupa-rupanya pada abang, hantu-hantu ni adalah satu perkara yang kecil. Yang lebih besar dalam siri Kampung Pisang ni adalah penduduk tu sendiri. Bagaimana mereka melawan ataupun menandingi
masalah-masalah hantu ini. Itu lagi besar. Ini memang geram ni. Tak mahu. Ada gaut. So hantu ni bila dibentang kan sama aja kerja dia menakutkan orang dengan kewujudan dia orang ni tak ada apa perlunya pun. Dalam pada itu dalam siri ada satu abang buat alien. Alien yang paling lucu kan, pasal abang dapat memujuk ya Nasir Jani dan Chal Faizal Chal, dua orang director yang untuk menjadi alien tu. Pada abang itu pun satu keseronokan ya apabila berkarya. Bukan hantu je kita ada alien. Ada juga hantu-hantu yang sangat sayu eh. Bila kita ingatkan hantu ni dia menakutkan tapi bukan, yang sebenarnya dia orang pun sedih. Macam cerita Mak Rempit tu eh, hantu rempit nama dia. Dia merempit malam-malam ni, dia hantu. Tapi dalam pada itu adalah insiden-insiden yang kita rasa sangat sedih melihat hantu-hantu ni. Dia orang bukan nak jadi hantu. Full of surprises. Dalam siri Kampung Pisang ni banyak plot dan twist dia yang abang rasa seronok. Dia lain daripada dia. Abang Mamat, saya nak tahu juga satu benda lah. Sebab kalau saya tengok filem-filem Abang Mamat kan, kita memang tahulah. Geng-geng netizen saya pun tahu juga Abang Mamat memang terkenal dengan jenaka satira ni. Jadi nak tahu sebenarnya memang ini trademark Abang Mamat ke macam mana? Okey, apabila abang buat satu-satu babak dalam Kampung Pisang eh, abang selalu letakkan diri abang bagaimana kalau abang berada di sebuah warung di kampung-kampung ataupun di mana tempat saja, di rumah saudara ke apa ke, penempatannya di kampung-kampung yang mudah. Jangan surutkan lautan bahagia jikalau dinda menghilang diri. Jangan hilangkan harapan kanda. Pak Yabit, mi kari, kuah laksa. Nak berbungkus? Sebungkus. Makan sini. Sumpah setia, janji bahagia. Bagaimana orang-orang sembang di kedai kopi? Kalau sembang tu kadang-kadang sampai 8 juta, kan, 9 juta. Tapi dia jual keropok je. Tapi itulah dia yang abang suka tu. Ya. Perbualan yang ataupun kelakuan yang sangat menarik apabila kita kumpulkan manusia-manusia ni di satu tempat. Jika kita perhatikan, sangat kreatif. Ya, mereka ni sangat kreatif dalam hidup. Dan mereka gembira. Ya, kita yang mengatakan orang kampung-kampung ni susah ke apa ke. Ya, kadang-kadang orang susah. Tapi level kegembiraan mereka jauh lebih tinggi daripada kita. Sini, tengok ni. Apa? Tu. Ni nak kena report pelitan ni Pak Jabit. Betul. Kena begitu. Tengokkan pada gaya besar tapak dia tu. Ini beruang ni. Ha? Beruang Alaska. Oi, Alaska. Alaska. Ha.
aku bagi tapak Sulaiman juga kat muka budak ni, Kang. Pasal je. Ha, kalau macam tu, beruang kola. Ha? Kola Kangso. Ringan tengah aku ni. Banyak abang cerita abang. Walaupun negatif macam mana dialog dia sekalipun, dia mesti akan ada ketenangan di akhir dialog itu. Ataupun jawapan. Ataupun pujuk. Ya, bagaimana kalau hidup ni susah, apakah tindakan kita? Kalau kita marah, apakah yang akan kita lakukan untuk mengurangkan marah itu? Banyak faktor-faktor itu yang abang buat dalam dialog. Abang harap penonton akan faham. Yang abang buat tu bukannya nak tunjuk it should be like this ataupun you know, kita kena fikir macam ni. Bukan. It's more about abang mengulangi apa yang dialog-dialog ataupun kata-kata yang selalu diucapkan, perkara-perkara yang selalu dibincangkan sesama masyarakat. Itulah dia pada abang core dialog ataupun scene-scene dalam Kampung Pisang. Ini mantan. Guru silap Kampung Pisang. Ramai ni. Dia datang sini kenapa? Biar 10 kali pun datang, aku akan pancung teko-teko. Karakter tu memang di-create lah ya. Tapi setiap filem tu, setiap kali mereka lakonkan watak-watak itu, abang cuma membentuk dan memberi rempah ratus dia untuk menjadi karakter dengan kata-kata mereka. Tapi peratusan tingginya adalah pelakon tu sendiri apabila mereka berjaya melakukan watak itu. Ni alayam saya ni macam mana ni, Padin? Dia siasat lah. Hei, Mika. Pikirkan ayam mikir. Kau dalam teman pun semalam kena ceroboh. Ha? Ha? Habiskan arwana teman di bedainya. Pasal sepohlah tulangnya. Yang paling teman geram sekali. Flower horn teman. Ha? Bonjol atas kepala, sudah besar buah manggih dah. Horn di bedainya. Dah macam sing. Ya, sudah. Menantang apa bedai pun teman tak tahu. Din. Kita kena siasat ni, Din. Lambat menung abang. Pada abang lagi admire yang itulah, macam mana satu karakter yang just timbul dalam kepala abang, beritahu mereka macam mana karakter ini dan mereka lakukannya. Mereka itulah yang menghidupkan karakter itu ya. Macam watak Husin misalnya, yang lakon Datuk Awi itu. Bayangkan dulu Husin dulu dengan Husin sekarang sama aja. Dia adalah seorang pemuda yang ada wawasan dia ya. Tapi dia lakonkannya itu sangat berjaya ya. Abang rasa banyak karakter yang dilakonkan, karakter Husin yang melekat dekat diri dia, kecuali karakter-karakter Poyo dia dululah kan. Abang rasa dia tu yang membawa watak Husin tu sangat bagus. Kampung den Jawa di mato. Luang sansai baku mandiri. Takala jo kawan, kawan den lamo. Oh, baru tahu. Tak adalah sebab apa kita geng-geng netizen ni dah tak sabar. Kampung Pisang ni cerita dia memang best. Bila buat bersiri-siri ni, dan memang kita nak kena panggil kita punya ami-ami netizen ni duduk depan TV untuk kita tengok Kampung Pisang bersiri-siri setiap hari Isnin pukul 9 malam dekat mana? Dekat Astro Citra lah. Apa lagi? Set jadual ramai-ramai, kita duduk depan TV. Cantik. Takkanlah.